Ada sekitar 45 negara yang hadir ya. Dan untuk ini International Conference on Man and Biosphere, tapi topiknya sangat lebar, yaitu untuk role of stakeholders, mainstreaming natural resources to support SDGs. Jadi sebetulnya banyak yang mau ikut, target kami juga hanya 200-an orang pun untuk hari ini. Ini hanya sebagai prior to ICC Map ke-30. Nah ternyata yang datang 360-an gitu, banyak, alhamdulillah ya. Jadi makasih ya. Berarti ini apa? Berarti semakin banyak orang concern tentang lingkungan. Jadi ini sebagai juga wahana edukasi kami kepada masyarakat. Makanya ada exhibition itu dibuka sampai dari hari Senin sampai Jumat. Semua boleh datang publik. Saya ingin memberi selamat kepada Indonesia yang telah menjadi tuan rumah di dalam pertemuan yang disebut Man and Biosphere. Man and Biosphere ini adalah program ilmiah yang mematangkan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dan ini tahun 71 ditetapkan oleh UNESCO sebagai suatu program unggulan. Nah, tahun ini Indonesia alhamdulillah ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksana sidang ke-30 International Coordinating Council Man and Biosphere Program. Oke, jadi ICC meeting, jadi International Coordinating Council yang ke-30 dari program MAB UNESCO ini adalah main eventnya. Jadi ada yang pada hari ini International Conference adalah side event. Dan yang kedua side event adalah exhibition, dan kemudian ada talk show, dan juga ada field trip, itu yang main utama. Nah, pada nanti di ICC meeting, Indonesia akan diharapkan ada 3 cagar biosfer yang akan ditetapkan oleh UNESCO, yaitu propose untuk cagar biosfer Bebak Sembilang, kemudian cagar biosfer Betung Kerion Danau Sentarum Kapuas Hulu, dan cagar biosfer Gunung Rinjani Pulau Lombok. Itu yang ketiga. Dan diharapkan selain itu di dalam ICC nanti juga ada Palembang Recommendation yang akan dibahas. Semoga nanti Palembang Recommendation juga akan menjadi bagian dari agenda dan menjadi suatu rekomendasi suatu ICC ini. Ladies and gentlemen, with your permission, I would like to declare the ICC MAB UNESCO meeting officially open. Thank you very much. And Japan also would like to support Indonesia as the next chair. Thank you. Asian candidature for the next chair. Thank you. And I hope she will do in future in her disposition successful work. Thank you. Yeah. Selamat juga kepada Ibu Eni sebagai presiden, terpilih sebagai presiden dari ICC MAB saat ini. Today we had elections for the new bureau, and Madame Andy Sumnormati has been elected as the new president of the MAB Council, the president of the International Coordination Council. So she is representing the Asia-Pacific region.